ini menjelang brewok lift DC. Krune anget-anget lur, iki ne suhune ademe ora umum. Itu dancernya baru datang kedinginan. Garungan keprok. Ah, tuh. Iku buntut ah. Buntut apa bokong? Yang ini next Carlo lah, Bang. Maksudnya ini next Carlo. Nyanyi anu iku sapa? Tanpa ikun. Tanpa ikune brewok. Dan untuk yang di sound di depan ini sudah dipasangi full lighting ya. Pakai lightingnya KSJ. Ada berapa ini? 8 beam sama power lightnya di bawah 9. Di atas ada 4. Latansa audio. Ini depan belakang full lighting ya. Ini kalau orang gunung bawaannya gak nanggung-nanggung ya. Satu karung langsung rokok satu dus. Orang gunung nih bos. Aduh milur. Kabute mudun. Nah ini gensetnya sudah diganti lur, pakai gensetnya MP Audio 60 kVA. Dan ini di panggung juga sudah mulai nyala lampunya. Akhirnya brewok punya listrik. Nah ini bocilnya pakai kaos brewok semua. Untuk di Terop kali ini masih acara solawatan. Ini solawatan dulu sebelum live DJ. Nah ini kabutnya sudah turun ya. Peteng lur, gak kelihatan lur. Oke, ini kita tunggu habis solawatan terus DJ akhirnya. Dan subscribe channel AFD Project.
persiapan brewok lift DC Dona ini nanti lur ya. Pemanasan dulu, jansetnya baru bisa dibunyikan. Thank you.
Ramu Padi, Ramu Padi tercinta. Oke, terima kasih Mas Bro. Terima kasih pada malam hari ini telah hadir di sini. Dalam rangka acara pernikahan putra dari Ukraina dan Pak Padi dan juga Ibu Rosi. Semoga pada malam hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan selamat dan berkah lagi. Sehat walafiat, jaga halal, selamat mati. Bersama pokoknya DJ Dona Ojina dan juga ada ladies ya, adalah dancer dari kota kita tercinta, ada Caca dan juga ada Mari Febri yang sebentar lagi datang di sebentar. Ini masih cek dulu kan teman-teman. Untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, satu jujur di rumah. Jasa Dewa Musik, ayo ke depan. DJ Dona. Okay. Sebesar perform Brewo Audio bersama DJ Dona Ozira. Ada Febri dan juga Caca. Yo, goyang semuanya bersama Brewo Audio. Mohon doa keamanan untuk menghabiskan panggung.
suasana terlihat lebih nyaman. Terima kasih. Oke, jadi sekali lagi bagi yang tidak berkenan di atas panggung, tolong turun ya, biar dilihat lebih etis, lebih menarik. Ini khususnya dari bapak tuan rumah. Tolong bawa kembali bawa turunnya ya. Oke, kita lanjut bersama DJ Dona Ozira. Yo, digas.